Oke, kita ngebuburit, guys. Suasana di sore hari Ramadan ke-28 ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah bisa. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan kesehatan sampai insya Allah pada saat kita merayakan hari kemenangan kita pada Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan teman-teman, seperti ini suasana Jalan Abu Salim, Kota Gorontalo. Anda cukup ramai teman-teman ya, Masya Allah. Semoga teman-teman yang sementara nonton diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Insya Allah masih bisa dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang ya. Amin ya rabbal alamin. Baju baru, tinggal pilih, boleh juga pilih, tinggal. lihat saja kursi sofa, wah kursi mahal sekali guys. Kayak ini kukisi gorden kadera, kayak ini kukisi gorden, ya itu paling banyak diburu oleh masyarakat ya, khususnya ibu-ibu di bulan suci Ramadan ini. Kali ini kukisi kadera gorden ya Allah. Mochetibele tetap puasa.
Moganti kadera tetap puasa, moganti kaini tetap puasa, moganti motaliku kisi, mohutuku kisi tetap puasa. Mabolo puasa nggak ame, sehingga aku puasa aku mau ilu kupeta lo kadera wah kaini lo kisi wah gorden. Astagfirullah. Kalau tali kaini ku kisi kaini gorden aja ilu kupeta lo puasa. Jailong buta lo puasa wong amina pe talit. Panjam ambalo suami mo ini buli. Oke, kita lewat jalan pintas ya. Mudah-mudahan tidak macet di sini. Soalnya Abu Salim macet. Ini berarti tembus ke mana? Halo? So dekat, lagi macet jalan, so dekat. Hah? Iya. Iya. Telepon guys, sudah dapat telepon dari ibu bos, ibu KTU dari LP3M, teman kantorku, teman paling setia, ibu Sunarti Kandar. Nah, kebetulan hari ini kita ada bukber ya, buka bareng bubar khusus alumni LP2M Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ada Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Hasim MSI, Bapak Dr. Calon Profesor ya Firyal Akbar MSI, Bapak Calon Dr. Bapak Umar Sakubaderan, dan Ibu KTU, Ibu Sunarti. LP2M tahun 2000 berapa ya? Di jalan ini guys. Oke guys, ini tempat bukber ini di Kingdom Cooker ya. Ayo cepat sedikit guys. Jangan berhenti tiba-tiba begitu no. Oke, di sini tidak macet. Alhamdulillah kita gas. Kita gas.
guys, kita tancap gas. Ah, di sini masih ada luas ya. Biasanya sih masih normal-normal. Balik ke sana belum tentu balik akan juga di pejaran. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan jalannya bisa mulus. Tinggal berapa menit ini. Gudang 27. Oh iya, gudang 27 bukan gudang, gudang Kamiring. Aduh, beginilah suasana di gudang 27, teman-teman. Ini gudang 27 sebelah kanan, ini 27 sebelah kiri. Aduh. Ayo Ibu, masuk. Masuk Ju. Masuk Ju. Ayo masuk. Pokoknya tidak usah bahan, langsung gas. Tabrak masuk. Kita lolos. Woi. Cari kiri. Kita lolos, guys. Kita lolos. Dan waktu itu suka manting. Oke, kita belok kiri di sini. Oh, di sini macet lagi, guys. Aduh. Jadi seperti ini. Aduh, padahal sudah ada gor, tapi gor tidak dimanfaatkan karena ada gor-gor di sana, tidak di sini. Oke. Jadi tetap macet.
Setiap hari kendaraan bertambah, tapi fasilitas infrastruktur masih belum bisa menampung jumlah kendaraan yang begitu banyak. Ya. Jadi kayaknya seperti ini. Apalagi pusat kota cuma satu lagi. Seandainya pusat kota itu ada banyak, lokasi senggol juga banyak, mungkin tidak semacet ini. Masuk jauh uti, tabrak-tabrak masuk. Kita ke Kingdom ya, Kingdom Futur, Kingdom Futur. Teman-teman sudah pada menunggu, ya mohon maaf dong Tuhan. Okay.